kalau gua kan kita nih kalau mau ngadain lomba kan emang kecamatnya kita ini ada dari berbagai daerah, ya kan, terutama banyak juga kecamatnya dari Blok Timur, karena Blok Timur nih kecamatnya berani-berani dengan tiket yang gede, ya kan gitu. Jadi gua suwon kemana-mana gua ke SMM dia, ke nanti ke proses dia izin tanggal 1 Desember acara tahunan Umi Kasum Kap yang akan diselenggarakan tanggal 1 Desember di Taman Mini. Gua izin dulu karena gua udah ngadain harusnya tanggal 3 kita mundur karena kita menghormati yang udah mau ada gelar. Gua mundur-mundur, tadinya mau tanggal 25 November ada pilkada, ya kan, terpaksa kita akhirnya tanggal 1 Desember fix di Taman Mini. Berapa lapangan? Satu lapangan. Belum tahu fit atau enggak, yang penting tetap pakai jurinya Umi Kasum. Satu lapangan. Tadi kicomannya dari Blok Timur juga udah gua sapa-sapa satu-satu. Emang konyol ya, Jawa Timur tuh ya. Olang, Randy tuh. Jangan main 11 juta dong. Berapa? 25 juta, 16 gantangan. Kalau dari Blok Timur nyediain sekitar 10, ya 10 orang lah yang mau main. Buka, Mi. Buka. Gitu, Mi. Jangan ngomong doang, Andri Bola. Tambah kok Randy. Ajak pasukan lu. Minimal 10 orang. Minimal 10. Iya. Kita dari Blok Barat menyajikan jadi dua blok barat. Tapi dia maunya katanya po jangan 24G 16G emang ngadu kalau 16G gitu. Ya murai banget 16G kalau di tiket segitu ibaratnya yang main tuh udah bukan ya gua nggak bisa ngomong lah udah mereka yang barat gua ketemu bos udah siap. Tapi kalau 16 katanya kan gua nanya sama Bolang kalau 16G ada burung yang nggak mau gantangan seperti ini. Ya. Kita kan harus konfirmasi, tapi gua belum iyain tanggal 25 tuh terlalu lah. Cukup 11 juta. Biayanya apa itu? Mobil. Apa mobil? Yuk sama aja lah yang mampat. Ya kan tapi kan mainnya tempat gua. Oh gitu. Gua kan nggak pada sponsor cu. Iya. Dia kan pada yang tiket 5544 sponsor ada. Iya. Gua makan kagak. Masa sekelas Umi Kausum nggak bisa ngangkat sponsor? Nggak mau. Hah? Nggak mau emangnya? Nggak mau. Bener. Bener. Sumpah. Umi Allah gua nggak mau. Kenapa? Kenapa? Gua kepengen. Gak ada tekanan di pencurian gua. Gak ada kewajiban. Enggak, bukan gua anjir lu emang. Lu kan nanya, Mi. Kalau lagi ngomong jangan meremet-rembet ini. Ini biangnya ini biangnya ini. Enggak ada sponsor apapun dari setiap lomba gua. Bahkan untuk SS pun gua larang main. Di gelaran gua SS itu dilarang main. Berapapun tiketnya enggak boleh main. Apalagi gua tadi SS masuk enggak? Enggak. Ngomong-ngomong hari ini SS gitu. Oh, gua ya itulah. Enggak masalah, Mi. Kalau gua mungkin karena gua sekarang pemilu kali. Ya. Dulu pernah gua tanya. Dia pernah mau jadi mau jadi pemain. Berat deh jadi pemain. Ini hari ini di Piala Raja habis berapa? Bawa duit berapa? Apa lo ngapa kan lo tipis anjing? Iya, media belum lo ini. Loh kan? Kalau gue kondangan aja pasti. Kan? Sodako, bukan apa-apa sodako. Yang nama sodako itu gak diburung saja, Mi. Iya. Ada juga banyak sodako nih. Tuh, enak kan? Oleh-oleh udah banyak banget. Ini beli apa minta ini? Dibagi, setiap ada yang apa minta? Kok? Oleh-oleh. Iya. Aku mau lewat nih. Boncos tiket 11 juta gak masalah, Mi. Gak masalah boncos tiket 11 juta. Sekarang gini loh, ya itu ketika kita udah megang gaji, gimana ya? Ya kita harus menghargai keputusan. Maknanya apa ini maksudnya? Maknanya apa? Ya kita harus punya tetap legowo. Legowo. Karena nanti ketika semua peserta ya. Yang bermain di Umi juga harus legowo gitu. Ya tapi kan harus lihat burung juga, guys. Oh gitu ya. Ya. Tapi tak perhatiin ya. Iya. Jadi gelangnya tambah gede loh. Ada aja ngomongin media sekarang mah gue bingung. Tapi ya juga ya. Yang diomongin merembet-merembet kemana-mana. Emang media tuh mau lemes-lemes anjay. Gue sebel banget. Dia topiknya banyak nih. Yang diadu domba itu orang media emang. Ah, enggak. Saya tuh bilang waktu. Siapa Mi? Waktu hilang kemarin kecil loh. Sekarang sejak pindah ke itu besar loh. Tambah kalung lagi. Iya. Jadi gimana? Antusiasnya banyak banget ya. Dan yang gua paling suka di sini ya itu. Menang dan kalah, apalagi yang kalah itu
kebo. Menang aja kalah. Menang kalah kebo, yang kalah tuh ya udah. Contohnya Umi ini ya. Contohnya apa? Oh, gitu enak. Dia 16, dia 24 atau lomba kosong seperti ini buat ke depan yang lomba gue. Kalau gue ya, kalau gue punya IO, gue lebih suka 24. Diketimbang kolosal. Satu, kenapa gue bilang 24? Apa ya, terlihat gitu. Dan juri juga gini loh, kalau 24G burung yang kerja itu kelihatan gitu. Sebenarnya lu bermain nakal pun di situ mati lo, beda sama kolosal. Nah, nakal bukan masalah nakal, kadang terlalu banyak di bloknya tuh, terlalu banyak burung gitulah. Terus udah gitu terlalu potensi gitu. Mungkin gitu ya, gimana ya, lebih enak tuh lebih sedikit 24G itu terlihat di bloknya, walaupun kita dari jarak jauh nih ya. Kalau 24G mau di tengah mau di pinggir, ketika kita udah, gue ngeliat wah gue di sini harusnya sebelah sana nggak kelihatan dong brand, tapi kalau kita ngeliat udah begini asli kita sama. Coba kalau kolosal susah ya. Kalau gua udah gitu, juri juga gua tanya, ini juri gua tanya, enak kolosal apa 24G po? Lebih enteng kali ya. Enaknya maksudnya enak cuannya apa enak gimana nya? Kalau cuannya mah di IO enakan kolosal cuy. Gedean kolosal gitu. Oh gitu. Ketimbang 24G. 24G yang untungnya gede-gede itu jujur ya, yang udah mempunyai member. Mau itu tiket berapapun habis. Ya udah domba kalau pada ini enggak punya member ini IO-nya. Kenapa nih? Kita kan IO bukannya komunitas. Saya ini lah bikin saya ini enggak gitu lah. Karena kalau menurut gue lebih enak gak usah ada member, jadi dari mana pun masuk, ya kan? Ya kalau emang ya bi open link gini loh, kita akan terlihat kualitas IO itu tersendiri. Karena gue gak punya member nih, peminatnya ada nggak? Kan gitu kan, real aja peminatnya ada nggak sih? Kan berarti kan yang diadu kualitas dirinya. Kalau SDM, selamatkan diri masing-masing. Iya, SDM. Sebagus apapun sistem, ketika SDM jurinya nggak bagus, hancur. Tapi sebagus apapun juri, ketika SDM-nya kurang, pasti berantakan. SDM versinya Umi sama versinya Brandy beda ini. Kalau gue lebih mengutamakan. Mau datang ke gelarannya Umi ini, datang atas jurinya atau undangan ya? Gue sebagian kalau gini, kalau tiket-tiket besar pasti kita undang lah. Gak enak lah sama Umi, bawa burung asal-asalan aja yang penting datang gitu. Alhamdulillah sih yang ada yang main di acara gue burung-burung mewah sih. Alhamdulillah ya, bukan karena gak enak, yang penting jangan ada bentrokan. Yang bisa bentrok itu apa nih? Ya, tanggalnya sama. Iya tanggal sama. Gue juga bingung ya. Iya bentrokan gimana? Apanya dibentrokin? Iya itu hari-harinya sama, tanggalnya sama. Ya kita mau gimana? Kita udah solidaritas nih, kita udah, tapi kitanya aja dibantai mulu gimana? Kalau gue ngadain sebulan sekali, cuy. Terus gue suruh mundur mulu, gue kapan ngadainnya? Lu yang punya lapangan tiap hari ngadain lomba gede mulu. Giliran gue ngadain, katanya gue ngebentrokin. Siapa itu nih? Ya gue mau ngomong doang. Aku gak sebut lah. Lu kenapa kata lanjut? Udah, oke. Okay. Semua semangat. Jangan ada bilang lagi media dipecat. Oke. Okay. Mana tuh yang ngomong? Siapa yang bilang nih? Siapa yang dipecat? Karena media dipecat. Emang provokator nih media. Siapa media? Kagak ada itu kata-kata dipecat, media aja. Iya. Bikin ini ya. Ada surat. Oh iya, dapat surat. Astagfirullahaladzim. Berarti bentrok itu cuma asumsi ya? Istilah bentrok gua itu yakin, gua yakin di setiap perlombaan pasti ada bentrokan. Ah, iya. Tinggal kita adu kualitas jurinya. Ya. Yang undang juga. Kalau juri KJI, GJI? Apa kelebihannya? Kelebihannya apa? Kan tadi bilang yang penting jurinya. Misalnya jam terbangnya tinggi lah, pengalamannya banyak. Tapi kalau IO banyak ya untuk bentrokan ya pasti ada lah. Ya kan minggunya cuma sebulan. Empat. Kalau IO-nya 8, 22. Tadi tanya apa kelebihannya GJI itu? Mi, EO wajib menghonor media nggak sih kalau ngadain acara?
Kalau uang bensin mah pasti lah. Sama media yang datang. Iya kan? Enggak benar, memang benar. Tapi kalau media kan emang kan kita menyediakan ya, kalau yang ada lomba cuma uang bensin. Cuma uang bensin pasti ada. Yang enggak gede sampai jutaan loh. Kan tapi kan lu kan nyari sampingan dari setiap. Iya, kalau dapat yang itu di samping, kalau enggak dapat yang di samping, lalu bego jadi media. Oke. Nah, lu kalau mau nanya, ini yang datang ribuan. Iya. Ya. Lu dibayar di ongkos di sini misalnya cuma 200.000. Lu enggak nemu ya, ada burung bang sama bego. Bego. Ada lagi lu selama ini lu ngekor doang. Kadang itu yang juara itu yang kayak gini. Pelit. Orang ini. Oh jadi media itu harusnya bagaimana Mi? Datang ke lapangan terus? Ya kan lu juga paham, lu kan gak bergelut di media pun gak lah. Lu tahu dong burung-burung bagus. Lu tahu dong ini punya siapa. Senyantanya kamera lu ada satu di situ. Untung-untungnya menang atau kalah. Lah kalau lu dari gelaran satu sampai akhir kan lu bego. Belajar lagi. Wiwin Solution satu media punya 24 kamera ya. Belajarnya kemana? Jam terbang. Pesannya untuk media. Tetap semangat buat media. Jangan jadi provokator. Udah, gue mah. Lu gak usah berantah. Jangan jadi provokator. Siap, ya. Umi keren. Umi keren hari ini. Walaupun Umi kalah, Umi tetap keren. Hati-hati di jalan ke Jakarta. Mana apa yang jangan banyak wawancara Brandy. Ini loh nih. Di mana anak juara? Ada Pak Iti. Di mana ada kegaduhan? Ada Brandy. Ini yang paling pinter ini. Gue rencana mau gue yang merah pengen jadi Pak Iti nih. Udah si wong pusannya datang banyakan dia. Gue yang merah pengen jadi Pak Iti. Eh, Besole sang ngubur. Ayo nih.